Jadi apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Jadi apa lagi? Ini sih keren banget ya. Musiknya udah modern banget, terus genre musiknya udah cocok banget sama warna suaranya Glenn. Dan anak musik ini pasti banyak yang suka, apalagi anak-anak muda zaman now. Lagunya benar-benar bikin semangat. Ini lagunya bikin ngedance lah, bikin pengen joget. Dan kalau dengar lagu ini tuh berasa balik lagi ke zaman musik-musik 90-an gitu. Enak sih, enak. Easy listening gitu kan, musik dari radio di mobil. Waktu awalnya emang nggak, kalau aku sendiri aku nggak masih B aja, tapi waktu mulai rap tuh lagunya seru gitu, kayaknya anak-anak muda kayak aku suka. Oke, lagunya enak banget, terus kayak gampang dihafal. Bagian rap aku suka, dan cocok buat anak muda zaman sekarang. Thank you! Lagunya kayak nyantol di kepala gitu, makanya kayak aku gitu enak gitu. Jadi kayak mungkin orang yang denger langsung kayak... Oke. Michael Jackson. Pokoknya sukses terus buat Glenn, buat singlenya, ini first single, semoga booming, semoga hits. Pokoknya kalian benar-benar harus dengerin dan jangan lupa dengerin terus pokoknya lagunya Glenn. Oke semuanya, jangan lupa untuk dengerin single aku, nanti bakal rilis tanggal 30 November 2018. So jangan lupa untuk kalian dengerin di platform musik kesayangan kalian. Dan jangan lupa dengerin, dan lagunya bagus Paul, dan kalian pasti suka. Iya kan? Aku juga udah dengerin itu. Jangan lupa nonton juga di YouTube-nya nanti, oke? 1, 2, 3. Apa lagi? Apa lagi? Jadi apa lagi? Jadi apa lagi? Jadi apa lagi? Pulang. 1, 2, 3. Apa lagi? Apa lagi? Jadi apa lagi?